Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darin amin. Wa tasi'uha, dan yang kesembilannya, segala sesuatu yang haram buat orang yang lagi haid. Al-mururu, lewat. Ay mujarradul uburi, artinya semata-mata lewat. Fil masjid, di dalam masjid. Jadi orang yang haid lewat dalam masjid, ya, itu haram. Lirilazi hadasnya, karena besar hadasnya haid itu. Wa bihadza faraqatil junuba, dan dengan ini berbeda ia haid akan junub. Kalau junub ya enggak seperti haid, lebih ringan. Jadi kalau junub ya boleh lewat. Haitsu lam yahrum, sekira tidak haram fi aqi, pada haknya. Mujaradul uburi, semata-mata lewat. Jadi kalau orang yang junub lewat aja di dalam masjid itu tidak haram. Kalau yang haid, yang nifas, haram. In khaufat talwisahu, jika dia takut akan mengotorinya, melumurinya dengan darah umpama. Bisa'i, dengan sa al-musallasati, dengan sa yang bertitik tiga. Ai tal-tikhuhu bidami, artinya mengotorinya, melumurinya dengan darah. Sianatan, karena menjaga lil masjid, bagi masjid. Nah, jadi itu jika dia takut, di dalam hatinya ada kekhawatiran bakal ngotorin, maka hukumnya haram orang yang haid lewat di dalam masjid. Bagaimana kalau di dalam hatinya ada rasa aman, enggak ngotorin? Fa in aminathu kana lahal uburu, maka jika aman si perempuan itu merasa aman ya dari ngotorin, kana laa, maka ada bagi perempuan itu boleh al-uburu, lewat. Jadi kalau dia ada di hatinya merasa aman, enggak bakal ngotorin, karena apa, pembalutnya sangatlah ya bagus, enggak bakalan nyecer, maka dia boleh lewat tuh walaupun lagi haid. Tapi lakin ma'al karohati indantifa'i hajati umuriha, akan tapi serta makruh ya, tapi makruh katanya ketika ternape hajat lewat. Jadi enggak ada hajat ya, ketika ternape hajat, ketika enggak ada hajat lewat. Jadi kalau ada hajat lewat, orang yang lagi haid dan dia merasa aman, enggak berlumuran, boleh. Ya. Ya, boleh, tapi makruh. Berarti lakin ma'al karohati, makruh. Akan tapi makruh ketika tidak ada hajat. Berarti kalau ada hajat, enggak begitu ya. Kalau udah ajat berarti enggak makruh tuh, enggak haram, enggak makruh. Dia merasa aman ya. Lewat enggak apa-apa. Enggak apa-apa lewat.
Beda dengan menetap. Nah, kalau menetap walaupun merasa aman enggak boleh. Orang yang haid. Ya. Jadi orang yang haid perempuan, saya ulangi lagi, kalau dia ada rasa enggak aman bakal ngotorin, ya, ini cerita dulu nih. Enggak ada softtek, enggak ada pentiliner. Sekarang udah ada softtek pentiliner. Ya, maka rasa aman lebih kuat. Maka kalau dia lewat aja, ya. Lewat aja, umpama dia lewat aja. Enggak ada hajat, itu makruh. Kalau ada hajat, enggak makruh. Bi khilafil junubi, lain halnya junub. Orang junub bagaimana? Fa innal umuro fi akihi bila hajatin khilaful aula. Maka sesungguhnya lewat di dalam masjid, ya, fi haki, pada hak orang yang junub, bila hajatin, tanpa hajat, khilaful aula, hukumnya khilaf aula, bertentangan sama yang lebih utama. Jadi yang lebih utama jangan lewat. Tanpa hajat, berarti kalau dia ada hajat boleh. Contoh, wa in kana laha ghoradun sahihun. Maka jika ada bagi perempuan itu tujuan yang sahih. Ka qurbi tariqin. Seperti dekat jalan. Jadi kalau lewat sini jalannya lebih dekat. Ya. Lewat masjid jalannya lebih dekat. Kalau lewat sono muter lagi. Jauh. Fala karohata wala khilafal aula. Maka tidak makruh dan tidak khilaful aula. Itu. Masya Allah. Jadi ada yang namanya darurat, ada yang namanya hajat, ada yang namanya tahsiniyah. Jadi ini enggak sampai darurat, enggak. Kalau darurat tuh seperti ya kalau melakukan ini bakal sakit, kalau melakukan ini bakal mati gitu. Darurat tuh. Darurat enggak mesti mati. Ya, sakit aja bisa darurat. Gitu ya. Nah, kalau hajat nih, ada hajat. Nah, itu di bawah darurat. Ya cukup hajat aja seperti tadi. Hajat apa? Jalannya lebih dekat, motong jalan. Hajat namanya. Ya. Hajat tuh. Padahal lewat sini enggak apa-apa, mana agak jauh dikit di luar, keluar. Itu namanya hajat. Nah, kalau tahsiniyah itu di bawahnya lagi. Ya. Itu buat ya lebih keindahan lah ini. Menghiasi diri. Wa kharaja bil masjidi al madrasatu. Keluar dengan masjid oleh madrasah. Jadi kalau lewat di madrasah enggak apa-apa. Sekolahan. Orang lagi haid lewat di sekolahan. Wal rubutu dan pondok-pondok. Nah. Jadi lewat tuh di pondok tuh orang lagi haid enggak apa-apa. Bidomir ra'i dengan domara wal wa dan wa jamur ribatin. Jama daripada ribat. Ka kutubin seperti kutub, jamu kitabin, jama kitab. Iya. Apalagi wa musallal idi. Tempat sembahyang Id. Tempat sembahyang Id itu di mana? Lapangan biasanya. Jadi ini lapangan sering digunakan untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Ini biasanya orang Muhammadiyah. Kalau kita enggak sholat di lapangan. Ya. Itu walaupun dia sering emang suka digunakan untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, tapi kalau ada orang haid lewat di situ enggak apa-apa. Karena lapangan. Wa milkil ghairi, dan milik orang lain. Iya. Milik orang lain, punya orang. Juga enggak apa-apa karena bukan
masjid, bukan masjid ya, bukan masjid. Jadi milik orang kok? Ya iya, milik orang juga enggak apa-apa. Mungkin kita pikir begini. Ya milik orang ya terang enggak apa-apa. Kan bukan masjid. Enggak, masalahnya milik orang. Kan ada diizinkan atau enggak diizinkan kan begitu. Enggak apa-apa ya, karena bukan masjid. Fala yahrumu uburuha, maka tidak haram oleh lewatnya di madrasah, di pondok-pondok ya, di tempat sholat id, di tanah orang, di rumah orang juga enggak apa-apa. Illa inda ta'akuki talwisi, kecuali ketika pasti akan melumuri. Nah itu enggak boleh, sekalipun di madrasah, di pondok-pondok ya, di tempat id ya, di tempat orang, di rumah orang ya jangan. Di rumah orang kita jalan umpama lagi berumuran darah, orang sebel enggak kira-kira? Sebel lah. Itu gimana sih? Darahnya ngecer begini. Begitu maksudnya. Auzoni atau dugaan kuat. Nah, dugaan kuat. Jadi dugaan kuat juga enggak boleh tuh, walaupun di madrasah. Dugaan kuat bakalan netes ini darahnya. Enggak boleh tuh, walaupun di madrasah, walaupun di pondok-pondok, walaupun di tempat sholat id, walaupun di punya orang, tanah orang, rumah orang. La inda tawahumi, tidak ketika sangka-sangkanya. Jadi kalau sangka-sangka enggak, ya, duga-dugaan aja. Jadi waham ini tingkatan dugaan kebenaran yang sangat rendah ya. Jadi ada yakin, ada zon, ada syak, ada waham. Jadi kalau yakin 100% tingkat kebenarannya, kalau zon 75% tingkat kebenarannya, kalau syak 50%, ini kalau waham 25%. Jadi seorang penulis kalau nulisnya pakai waham, nah itu bisa dibadai itu, bahwasanya penulis ini nggak yakin dengan pendapat itu, walaupun orang yang ditulis itu dia tulis di kitabnya ya, ya tamat tu umama, aku kuatkan ini, sekalipun, paham gak maksud saya ini ya. Sama dengan kata-kata za'ama, orang kalau nulis za'ama ya, menggunakan kata za'ama itu berarti yang nulis enggak yakin. Yang nulis meyakini bahwasannya pendapat orang yang dia katakan tadi lemah. Jadi bahasa Arab itu punya kode-kode gitu. Kalau yakin, saya yakin. Ya. Hakul yakin. Wallahi, wah, apalagi sampai wallahi dah. Benar udah. Gitu. Saya yakin wallahi, apalagi sampai asyhadu an la ilaha illallah. Wah, udah. Udah tuh hakul yakin dah. Saya hakul yakin. Wah, itu udah lebih udah. Pakai taukid itu. Wal farku, dan perbedaan, anna hurmatal masjidi zatiyatun wa hurmata hazihi aradiyatun. Dan perbedaan bahwasannya kehormatan masjid itu adalah zatiyah. Jadi memang zatnya ya suci. Ya. Kehormatannya itu zatiyah. Kehormatannya zatiyah untuk masjid. Wa hurmata hazihi, dan kehormatan ini madrasah, pondok-pondok, tempat sholat id, milik orang, tanah atau rumah atau apa.
adalah arodiyatun, baru datang. Sebab yang baru datang karena punya orang gitu ya. Nggak boleh kita kotorin gitu. Wakalha ini, dan seperti orang yang haid, fima zukira, pada apa yang disebutkan adalah ya, seperti orang yang haid, man lahu hadasun daimun, orang yang mempunyai hadas yang senantiasa. Ini seperti orang yang haid. Contoh, kamusta'adotin, seperti perempuan yang keluar darah istihadoh, yaitu headnya kebanyakan, udah 16 hari masih keluar head juga, namanya istihadah. Ya, udah 60 hari, udah 2 bulan itu nifas masih keluar aja, namanya istihadah. Nah, dia itu sama dengan orang yang haid untuk lewat-lewat tadi di masjid, gitu ya. Wasalisi baulin, dan orang yang keluar kencing terus, namanya salisil baul. Jadi netes terus tuh. Dia punya kemaluan depan itu netes terus, baik laki maupun perempuan tuh bisa Pak begitu. Dan ngeces aja udah. Batuk dikit ces. Alhamdulillah kita masih kencang semua kan ya. Iya. Iya. Biasanya yang begitu yang udah tua-tua biasanya. Iya, karena udah lama penggunaannya. Iya. Sama mekeran Pak. Keran itu ada. Keran yang udah lama dipakai, apalagi di kobong santri gitu ya. Baru seminggu udah rusak aja. Iya. Itu ya, keran kalau udah lama digunakan itu biasanya dong. Iya. Biasanya dong. Kalau masih baru masih kuat. Tapi Pak, aneh, saya punya keran di rumah tuh dari dulu sampai sekarang belum apa-apa. Udah lama banget tuh. Iya, di rumah keran. Di rumah ya. Hah? Atau iya, bisa juga. Tapi enggak mahal-mahal banget, enggak sampai 100.000. Enggak sampai. Lain nama punya cingjanya kali ya. Kadang memang tergantung merek, tapi enggak juga sih. Apalagi kuat-kuat itu. Ya, artinya apa? Ada manusia juga yang udah tua tapi masih kuat, ada. Maksud saya begitu arahnya. Ya, ada juga. Yang udah tua masih kuat, ada, Pak. Iya. Ya kan? Iya. Itu maksud saya contohkan keran saya di rumah tuh begitu. Ya kan udah lama rumah saya itu kan. Udah berapa tahun dah? Ada 15 tahun dah. Tapi kerannya Pak itu kan ada dua, satu yang satu ini enggak ngapa-ngapa, masih bagus sekali. Padahal digunakan setiap hari. Nah, artinya apa? Manusia pun begitu, ada yang udah tua tapi masih tetap kokoh, masih tetap top chair. Kalau berhenti tek itu ya, gitu. Ya, ada juga keran yang baru beli ya udah rusak aja, ada yang begitu ya. Begitu pula manusia, ada yang masih muda udah dol aja. Ya, seperti darah ya musta'adho, dan orang salisil baul, senantiasa kencing terus tuh dia, keluar terus. Aumazin atau mazi. Jadi mazi ini cairan tipis. Biasanya ya, dia biasanya keluarnya tuh
kalau habis tegangan tinggi, bapak bangun tidur, ya, biasanya anak muda nih yang belum nikah biasanya, tunggu, diamin aja, nanti dia lemas sendiri, entar keluar cairan, tumazi itu. Makanya anak muda celananya ganti mau sembahyang subuh ya. Waman bihi jarohatun dan nadohatun bidami, dan orang yang dengannya ada luka yang keluar, luka ya, yang keluar dengan darah. Jadi ada orang luka, lukanya itu ada keluar darah. Fa iza khifa, maka apabila dikhawatirkan al talwisu mengotori, melumuri bisyain dengan sesuatu min zalika, dari mikan itu harumal uburu, maka haram lewat. Ya. Jadi orang yang mustahadhah dia mengkhawatirkan kalau dia lewat bakal ngotorin masjid, maka haram dia lewat masjid. Orang yang salisil baul, dia mengkhawatirkan dirinya bakal mengotori, akan berecetan di masjid, haram lewat masjid. Orang yang keluar mazi mulu, takut nanti kena masjid, ya, haram. Atau dia punya luka yang netes darah terus, lewat di masjid, khawatir dia bakal netes, haram. Begitu. Wa illa, jika lo enggak khawatir, kuriha, dimakruhkan. Illa lihajatin, kecuali karena ada hajat. Seperti tadi, kalau lewat sini lebih dekat, enggak apa-apa. Gitu. Wa kadza, ini bacaan sedikit tapi isinya banyak banget ini. Masyaallah. Wa kadza sa'irun najasati, dan seperti ini sekalian najis-najis, al mulawwisati, yang mengotori, yang melumuri. Walau fi na'lin aw saubin. Ya. Sekalipun najisnya itu ada di sendal atau di baju. Ya, jadi ada sendal, ada baju. Kalau akan melumuri masjid, nah, fala yajuzu, enggak boleh idkhalun najasati, memasukkan najis ala nahwin na'li, yang ada di atas sendal. Ah, illa bisyartain, kecuali dengan dua syarat. Sendalnya mau dimasukin juga umpama. Umpama ada acara apa? Tabligh akbar di dalam masjid. Ini kan nanti takut hilang, maka ya inisiatif panitia, ya bagaimana caranya tuh, umpama dikasih plastik ya, buat dimasukin tuh sendalnya, biar nggak hilang nanti. Dengan dua syarat, pertama ayak mana talwisu, aman oleh mengotori, aman kotor. Boleh dimasukin. Dengan cara apa tadi? Dimasukin ke plastik. Pertama. Yang kedua, wa ayyakuna lihajatin, dan bahwa ada itu karena hajat. Contoh, ka khaufi dhaya'i, seperti takut kehilangan. Boleh dimasukin. Tapi hendaknya jaga jangan sampai kotor. Ya. Berarti kalau yang kedua, berarti enggak mengotori nih. Yang ada ilatnya takut hilang, karena biasanya hilang. Gitu. Jadi kalau begini berarti jangan nyalain orang ya. Bisa dibersihin ya. Begitu ya. Jadi ayak mana, pertama ayak mana talwis, aman oleh mengotori ya. Berarti dia masukin ke plastik aja aman. Ya. Yang kedua, ya wa ayyakun li ajatin, karena hajat, karena takut hilang. Jadi kalau dimasukin bersih-bersih enggak masalah berarti. Ini kan kalau habis hujan debel, nah itu kotor tuh. Berarti kalau enggak bersih aja itu enggak apa-apa berarti. Bersih aja berarti enggak apa-apa. Iya. Wallahu a'lam bishawab.